Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi di sebuah daerah perumahan. Kira tiba-tiba di antara ini semua ada rumah gede banget, bagus banget. Tuh, paling mewah guys di daerah ini. Mobilnya parkir di sini tuh. Des. Tuh keren. Ini artis fenomenal ya, Bos? Artis fenomenal. Artis fenomenal. Mana nih? Paket. Ya! Pak! Dia ngapain di mari? Ini rumah lu, Pak! Ini rumah gua! Ya Allah, dari tadi gua gini, ini rumah bagus sendiri nih daerah sini, gitu gua bilang. Ini rumah lu, Pak! Rumah gua! Parkiran di sini sendiri! Iya! Luar biasa lo, kaya lo dia lo. Kaya ya, numpang tanahnya. Ya Allah, tapi gila mobil jajar di sini, rumah tingkat sendiri di sini ya. Ini silakan masuk. Minimalis, enggak kayak ganggu. Enggak. Apa kabar sehat? Alhamdulillah. Ini kayaknya belum kering itunya. Oh ya udah. Takutnya belum kering. Agak sempit ya, mohon maaf itu ya. Mau nyecep tadinya. Ya, ini rumah saya, alhamdulillah. Kita akan obrak-abrik rumahnya Po Alpa. Ini gelombang cinta. Gelombang emang? Iya. Iya. Ini gede banget. Iya. Ih. Dari saya belum kawin udah ada di sini. Hah? Ih, dulu ini heboh banget ya. Ini mewah, Po. Lu enggak tahu ini apa? Enggak tahu. Antarium namanya sama. Iya, pokoknya gelombang cinta ini, iya. Bener kan? Iya, bener. Gede banget. Ini juga, ini juga sama. Iya. Ini dari sepiak, si Kak. Piak udah dipotong-potong, udah dibabat-babatin. Sama siapa? Sama saya. Diambil dijual-jualin? Enggak. Jadi dibabatin yang kering gitu tuh untuk bekas-bekasnya. Lu apik juga ya? Apik dia, ngapik. Saya mah kagak. Ya Allah. Ini banyak banget juga. Ini belum kering nih. Oh ya udah. Sini masuk. Alhamdulillah tuh berantakan, mohon maaf ya. Ini sebenarnya rumah Baba. Tapi sekarang ditempatin sama Empo Banong, Empo saya daripada dia ngontrak. Dia ini Empo Banong. Iya. Ini rumah Baba. Ini rumah Baba. Empo Banong ART ART lu. Yang atas, abang. Jadi ngumpul sini, kau Betawi mah gitu ya? Iya. Kagak boleh mencar, harus nyatu. Mencar, kan enakan begitu, ah. Iya, bener-bener. Orang Betawian mah. Lebih enak lagi kerupuk yang baru dimasak ini. Iya. Mau makan kalian nih, mumpung lagi ada no. Duh. Makan apa? Kecipir. Oh. Kecipir. Anuan, apa namanya? Oseng anuan, oncom. Tuh. Ini apa ini? Saya makannya di mari. Jadi lu kagak masak? Di samping. Ini jadi rumah Baba. Ini rumah, rumah Baba. Lu di mana? Samping. Kita ke. Jadi di sini ada rumah Baba, rumah elu, iya, rumah abang. Abang di atas, di atas gitu. Iya, iya, iya. Iya. Nih. Ini belum kering nih. Oh ya udah. Oke deh. Gitu. Oke. Nih kenal, nih sejarah pintu saya yang lama, Ah. Lu dulu tinggalnya di sini? Dulu enggak tinggal di sini, samping juga tetap. Tapi 25 meter. Ini ukuran berapa sih, Pak? 100. Lumayan loh. Lumayan. Tapi dia maksimalin loh ini. Iya, ini udah direno, Pak. Ini rumah saya baru. Oh, curang dia. Rumah sendiri mewah banget. Jangan. Bukan sendiri curang banget. Motor lu banyak juga ya, Po? Alhamdulillah udah dijual-jualin. Ini udah tinggal diambil doang sama orang ya. Beneran lu jual-jualin? Kenapa? Ya, kalau ada yang mau minat enggak apa-apa. Enggak beneran. Iya. Dikumpulin dulu sebutnya buat apa? Satu. Yang penting satu aja buat munamandir. Kalau ada yang naksir, terus, jual. Ya itu makanya lu beli banyak buat apaan? Koleksi, be. Gitu. Tapi kalau ada yang mau, jual. Gitu. Itu motor trail siapa yang naik? Si Idung. Ini sama. Gitu. Lu kayaknya diporotin ya sama si Idung. Emang sepertinya. Juga. Saya mah begitu, bangetan cinta sama si Idung. Ya iya, lu janda, dia pejaka. Ya, makanya. Makanya gue nyari duit di yang kaya. Yang penting kan setia, Po. Iya. Di rumahnya Po apa ternyata di terang. Po ini juga. Keren banget loh, Po. Sumpah Po niat banget, Po. Ini baru ya? Ini baru. Si Idung kerjaannya. Semua ini gua yang ngeracik. Ini Idung. Ini dia Idung sendiri. Ini lebaran belum dibuka-buka. Lebaran dibukain mah udah amat, dia sengaja biar buluk. Oh ini gitu. Lucu banget. Ikannya mati-matian mulu. Tapi oke loh, Po. Oke ya, buat ngadem-ngadem, Ah. Iya, bener. Lumayan kan? Kemarin mah kan pintu di sono, nggak boleh pintu ketemu pintu, nggak boleh.
Oh, ada feng shui-nya. Emang gak boleh, semua begitu pasti. Pintu ketemu pintu gak boleh? Pintu, pintu ketemu pintu gak boleh. Kan kemarin ini pintu nih. Oh. Harus bongkar. Dibongkar jadi ini. Terus ada air ini juga. Ada air ini. Rezeki mengalir, terus-terusan muter. Iya. Iya. Ngerti kan gue ya? Ngerti. Makanya di gue juga kolam, di mana-mana. Ah, paham lah. Mau kemana nih? Nah ini dia. Saya usaha. Oh son, kirain gue koper. Lu usah sewa-sewain son juga. Jadi nyerincil-nyerincil nih am, nyimpil-nyimpil. Oh. Jadi kalau ada event-event lu, ada mau apa pengajian atau butuh son, boleh di Alpha Music ya? Beneran ada? Ada, ini beneran saya udah beli steno, son-son, no, di depan parkiran, no. Oh iya namanya Alpha Music, bener. Namanya Alpha Music. Ada ide. Kalau butuh-butuh sound system begini, saya ada. Oh, bisnisnya? Organ-organ ada. Beneran? Buat hajatan, sunatan, ada buat di gedung-gedung. Siapa yang ngejalanin? Hidung. Hebat juga sih hidung ya. Iya. Jadi lu gak diporotin doang duitnya, diituin ya, diputerin ya? Ya diputer lah, gitu. Cuman untungnya dia yang ngambil sendiri. Kita lihat ke lantai 2 ya. Ajis ya. Gaga pernah kesini, luas banget loh. Naik tapi itu ya. Ada liftnya. Tuh. Oh ini ada studionya. Iya ini buat karaoke-an. Gitu. Oh iya ada Alpha Music. Iya. Terus ini buat apa lighting? Ini buat lab kalau mau TikTokan. Oh pakai lighting. Iya pakai lighting. Ini nih apa? Ini buat labnya di sini sama. Oh biar ganteng, biar cakep. Iya jadi ini kan lampunya nyorot gitu. Kok lampu lu ada bulu matanya gini sih po? Kalau bisa selesai lab oh, gitu, iya. Buat copot. Oke, okay. Lantai ini apa aja, Po? Ini lantainya buat karo-koro. Karaokean, gitu. karo-koro. Ini ada kamar mandi. Kamar mandi. Ini kamar kakak di sini. Kamar petong. Petong tidur sendiri emang? Nggak mau. Dia nggak mau. Ih, tapi oke loh. Lu bersih loh ini tempatnya, Po. Bersih ya? Bersih. Alhamdulillah. Hebat loh. Lagi berantakan lah ini mah. Nggak, tapi bersih gitu. Ya ada debu-debu. Jangan dong. Kan dibersihin mulu tiap hari. Iya. Gitu. Ini kamarnya petong. Kamar petong. Ini siapa? Kamar kakak. Kakak. Hah? Kamar kakak. Apa gerangan terjadi? Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om! Kok, ini apaan kok cewek-cewek dikumpulin di mari? Lah, nih, kok pada ngumpul di mari? Lagi nunggu panggilan ya? Lagi nunggu panggilan. Kamu ya? Udah pada dateng, hei. Udah vaksin belum? Dia tegur sama artis lu, pakai malu-malu. Ini kayak digerebek gua ngasih, ini kayak penggerebekan ya. Ini tegur sama artis, wey. Guys, di rumahnya Po Alpha ternyata ada nyembunyiin cewek-cewek. Lu human trafficking lu. Makasih ya. Tapi bentar, konsepnya gimana rumah? Bagus gak? Bagus. Ini aku yang ngedesain. Tutup, iya. Nih, gua bikin begini habis berapa nih? Ini doang parkit dari atas bawah. Kamar semua ke atas. Berapa? Habis berapa? 100 juta. Di? 100 juta. Habis berapa kata lu, Pak? 16.500. Kok murah? Gimana caranya? Bikin sendiri, beli sendiri, bayar tukang masang. Beli sendiri gimana ya? Ininya beli sendiri. Dapat aja lu. Terus tenaganya, kan semuanya sebar sendiri. Ini aja cuma habis berapa? Berapa? 7 juta setengah. Bohongan lu. Lu mikir sendiri semuanya? Berarti ada gunanya juga lu keliling-keliling rumah orang kaya ya? Kan, inspirasi. Jadi gini, gue kenal distributornya, kenal orangnya langsung. Terus orangnya juga tahu gue ketipu, akhirnya ditolongin, Po. Bayar tenaga aja, lu beli barangnya sendiri, ntar gue yang nganuin. Baiknya. Lantai selanjutnya apa, Po? 16 juta setengah, 3 kamar kita. Oh. Gue ada dapur kotor sama dapur bersih. Lu kok kalau pulang itu jauh juga lu sampai kamar. Kan gua kata, anak gua protes bikin lift nih, kata dia gitu. Bikin lift, orang listrik aja pakai token. Sosokan gaya, pakai kursi orang kaya banget ini. Ini tuh longsoran dari si Ola. Naikinnya gimana ini? Dari rorot dari depan, pakai tambang. Ola siapa? Ola orang kaya di Depok. Dikasihin ke lu? Iya. Terus ini buat apa? Sini kayak dihukum.
daripada dibuang dimanfaatin aja taruh di mari, bener nggak? Iya bener. Lah iya. Buat baca. Iya gitu. Ih bagus loh ini. Nah biasanya gunung kelihatan lah di sana. Oh kalau lagi cerah. Uh-uh. No gunung kelihatan sono, no gunung. Oh kalau lagi cerah. Iya. Wih keren. Tapi enak loh, Pok, sumpah, Pok. Enak. Dan nggak panas, kenapa nggak panas? Ya, bagus namanya ya. Sesuai. Sesuainya bagus. Iya, ini gue masak di mari, A. Gue dimasak jengkol tadi tuh. Oh. Jadi lu hidup lu di lantai ini? Iya. Hidup gue di lantai ini. Udah. Jadi lu kalau udah datang pergi di atas udah nggak? Udah nggak keluar-keluar lagi. Masak di sini. Nyuci pakaian di atas. Jemuran. Oh, di atas jemur. Sama gudang. Ini kamar? Ini kamar. Masuk aja. Ada hidung nggak? Ada. Di bawah. Hmm. Wow. Po beneran po. Beneran. Ini idaman kamar idaman gua. Beneran loh, ini bagus loh po. Ayo gua punya kamar sebagus ini. Bagus loh po. Iya. Keren loh po. Keren dong, bagus dong banget. 100 meter persegi. Ini cuma 55 meter. Oh 100 itu sama. Sama baba. 50? 50 gua. Tapi ada kamar segede gini loh. Keren kan? Di sini TKP-nya di sini. TKP di sini. Di sini TKP. TKP di sini apa di sini? Kadang di situ. Ya. Di karpet bisa. Iya. TKP. TKP di sini gitu. Oh, boleh punya ginian ini dari Ola juga dihadiahin. Coba lihat. Wih, baju-baju nih. Tuh. Ruang wardrobe. Cucu loh, ini kayak kamar artis loh, Po. Ya gini, kan gini, artis gue, A. Oh iya, bener. Ayo, udah liat. Ya Allah. Allah. Yeah. Ini hidung doang ini, baju hidung cuma ini doang. Ini. Hidung segini doang? Sama ini doang. Udah. Sisanya lu semuanya. Sisanya ini lu juga? Iya. Ya Allah, oke loh. Apa-apa loh. Ini hadiah dari Ola, A. Jadi waktu gua ulang tahun dia ngadain ini, bikin ini. Oke. Kok gue belum ngasih apa-apa ke lu ya? Hah? Ya itu AC aja di bawah. Ini apaan sih, Pak? Kamar mandi. Sono. Oh, ke sana. Oh. Kamar mandi oke loh kamar mandinya. Ada air panas, ada water heater tuh lihat. Water heater, baik. Water heater. Ini TKP juga di sini, TKP. TKP di sini. TKP juga. Sama di sini nangkring. Dan ini TKP semua. TKP di mana-mana loh iya dia. Keren dong. Gawat. Oh Petong tidur di sini? Petong tidur di sini, gak mau dia di bawah. Belum berani. Jadi kalau di sini, kalau Petong di situ gimana? Petong di situ, gue di sini sama bantal panjang. Terus? Bantal panjang ini. Bantal panjang ini. Si bantal, oh bantal yang panjang ini. Udah. Jadi enggak boleh ribut ya. Enggak boleh ribut, udah diam-diam baik di sini. Eh, ada ini juga lihat. Aduh, gaya banget lu, Po. Ada ini. Itu main-mainan. Apa namanya? Brankas. Lah brankas mah ini mah diangkut sama brankas-brankas ya, Po. Kayaknya. Kalau dimalingin. Lu simpan semuanya di sini. Iya. Orang kalau maling saya brankas-brankas saya diangkut. Masuk kertas juga bisa itu mah jadi tenteng. Ampun, tapi oke. Kenangan OPJ. OPJ, iya, ampun. Gitu. Iya. Keren tuh, ini hasil kerja keras dari Po Apa. Ini semua gue beli di lampu, gue beli di Kenari. Kenari. Abis cuma 7 juta beli itu. Bagus. Murahan. Ini oke banget loh. Pemandangannya lihat. Sono. Buka. Sono. Oh, ada balkon. Balkon, say. Lihat. Iya loh. Keren kan? Po, bagus, Po. Jujur, bagus, Po. Bagus. Bagus, sumpah. Dari bawah. Ekspektasi gue nggak sebagus ini, beneran. Ya Allah, sekarang alhamdulillah ya. Ya beneran, bagus. Enak. Spot-spotnya tuh nggak asal dan nggak panas, sumpah. Gue ini nggak pakai arsitek, nggak pakai yang namanya orang gambar-gambar nggak. Jadi gini, bikin rata dulu. Ini mau dibikin, lu ini 1,20 meter ini buat balkon, selebihnya kamar gue dilosin. Terus bikin kamar mandi 1 meter, 2 meter udah cukup. Selebihnya nanti ini gue buat ini. Terus lu bikin ini buat ukuran tempat tidur gue muat. Udah gitu. Lu itu? Gitu-gitu doang. Enggak, lu atau si Idung? Enggak, gue. Semuanya gue. Hebat. Semuanya gue. Hebat ya? Semuanya gue. Kok lu bisa gitu sih, Pak? Bisa. Kenapa enggak? Ini empuk lagi tuh. Ini tuh empuk banget tuh. Keren kan? Ya, lagi gitu dah. Alhamdulillah. Guys.
kayak gini gue yang mesen sendiri. Hebat. Happy guys, kalau ngeliat gini tuh, tas-tasnya juga branded. Foto nggak, A? Itu, dari siapa aja? Siapa aja? Ini dari Rina Nose. Ini dari Rina Nose, dari temen, ini dari Mama Gigi. Yang dari AA di mobil, kan itu mah buat di mobil. Lu buang lu ya? Enggak, demi Allah, Rasulullah ada di mobil. Ini dari ibu pejabat, ini dari sahabat, ini dari temen, ini dari Umi, dari ibu pejabat, dari Umi. Ini dari Ola, dari Rina Nose, ini dari Kak Fitri, siapa? Fitri Sauteru. Iya. Cucu lu. Ini dari ibu pejabat cucu. Bagus loh, tapi suka si Herminya juga banyak loh. Cucu. Ya itu mirip. Ini. Bukan. Nah itu sama nih. Sepatu juga sepatu, dari sepatunya ini. Sepatunya nih. Ini dari temen kado. Ini dari Ola. Ini dari Ria Ricis. Rapi Ahmad mana? Rapi Ahmad ini. Ini yang kosong dari A. Irfan ini. Irfan Hakim. Iya. Nah terus ini dari. Ini palsu nih. Beneran, ah? Iya. Dari Ria Ricis. Ini dari Ria Ricis. Dari Bang Denny Cagur. Ini dari Ruben Onsu. Ini dari Rapi Ahmad. Yang itu ya, yang lu pakai syuting mana? Di mobil. Oh iya. Gitu. Wah harus merek lo ngasih ke rumah ya, Poy? Iya merek nggak apa-apa, gue juga masih gue terima. Jangan gitu loh, udah ngasih gas. Jangan. Michael Koros. Bagus, Poy. Ini bagus loh. Iya dari ini. Ini ada nomor 40 nggak sih ini? Oh my god. Iya, jangan dong, jangan. Oke. Okay. Herme tuh hadiah ulang tahun punya gua mah. Nomor berapa sih? 35. Bagus. Oh, mau beliin warna hitam. Wan, catat Wan, mau apa nih Wan? Ini satu tempat lagi nih Wan. Ya Allah, Wan catat Wan. Louis Vuitton enggak ada di sini Wan. Ada itu? Mana? Itu? Itu yang duri-duri apa sih? Itu lebutang. Lebutang belum ada Wan. Lebutang belum ada Wan. Oke, nomor 35. Enggak, 36. Tadi 35 lu. 35 ceplek. Mana 36 beneran? Beneran 36. Kamu salah nomor. Agak percaya banget 36. Mana sih? Lu lebutang belum punya? Enggak ada lebutang, ada di itu doang loh, 36. Mau yang cocok cucuk. Mau sporty? Sport. Maunya yang sporty atau gimana? Mau sporty atau cantik? Yang begini. Oh iya. Iya, takkan okay. Paham kan? Deal. 36. Kan udah punya lu butang. Kan itu buat ganti-gantian. Dua lah. Eh, lu butang udah punya kan ya? Udah lu kan pakai syuting yang putih. Iya, cuman belum ada temennya. Harus minimal dua lu butang yang dua. Kan kanan udah satu, kiri satu. Apa sih yang belum ada gua? Balenciaga udah, Lubotang udah. Eh, Balen baru Dior satu. Udah. Dior belum punya, demi Allah. Dior belum punya. Tunggu, kita belanja buat ko apa? Nomor 36. 36, janji. Dior apaan sih, Wan? Eh, maksudnya Dior jenis-jenis sepatunya ada yang sporty. Ini sporty ya? Sporty. Lebih kayak begini-begini gitu, ah. Enggak apa-apa. Tidak, kok okay. Kan jadi beda? Ya udah. Kita kan cari sepatu buat apa Dior ya. Iya. Nomor 36. 36. Mudah-mudahan lagi diskon. Gak ada guys, itu aja. Aku boleh ikut gak? Lu milih? Iya, milih sendiri loh. Wah, dia milih. Milih loh. Oke. Bener ya. Tapi gak boleh masuk kamera ke Dior tuh. Ya udah pakai kameranya. Boleh ya? Boleh, kita bikin boleh. Oke, kita akan belanja sepatu Dior buat apa. Oke? Iya. Punya Dior. Semua pemberian, dia ini pemberian. Antusias gua harus minta sama artis yang lain. Thank you guys, sama. Assalamualaikum. Dadah. Tunggu kita belanja.